Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memaparkan ide dan gagasannya dalam ekonomi dalam dialog bersama dengan Kadin Indonesia. Prabowo menyampaikan visi dan misinya untuk menuju Indonesia emas 2045 serta menjawab seputar isu ekonomi dari para pengusaha. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hadir dalam dialog bersama Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia di Ballroom Jakarta Theater. Dalam dialog bertema Menuju Indonesia Emas 2045, Prabowo pun mendapat sejumlah pertanyaan dari para pengusaha soal isu ekonomi. Prabowo menjawab pertanyaan salah satunya soal strategi meningkatkan industri pertanian dalam ketahanan pangan dalam negeri. Prabowo Subianto juga bicara mengenai masalah pertanian di acara debat Capres Kadin. Prabowo menjawab pertanyaan Kurkit Suryo Wicaksono, waketum Kadin wilayah Sulawesi. Masalah pangan, masalah pertanian adalah masalah hidup dan matinya suatu bangsa. Berarti, ini masalah strategis. Ini tidak boleh diperlakukan sebagai masalah niaga. Jadi, itu benar. Kenapa berkurang petani? Karena anak-anak muda melihat bapaknya tidak untung. Hidupnya susah, nilai tuker nilai tukernya tidak cocok, dan bahwa alam neoliberal ini membuat anaknya petani sulit untuk dapat the basic services saja sulit sekolah bagus, karena semua dianggap harus dianggap free market, free market benar, tetapi basic Hak dasar rakyat itu tidak boleh diperdagangkan. Prabowo Subianto menjadi calon presiden Udah, yang terakhir iya. hadir di acara dialog bersama Kadin Indonesia sehari sebelumnya. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan telah terlebih dahulu menyampaikan ide dan gagasannya tentang ekonomi. Dari Jakarta, tim tv One mengabarkan.